Rambut hitam atau pirang? Hitam aja mencerminkan warga Indonesia. Langsung balik lagi sama aku Emma. Nah, kemarin aku sudah sempat survei ke bapak-bapak yang sudah menikah tentang istri idaman abdi negara. Kali ini aku survei tentang istri idaman abdi negara yang masih bujangan. Oke, ini adalah survei pribadi, bukan survei resmi. Oleh karena itu, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap yang bisa menyinggung seseorang. Yang pertama dari fisiknya dulu teman-teman. Wanita polos atau dengan make up? Benar itu yang full make up apa yang polos? Polos. Oh, yang pakai make up apa yang polos? Yang polos aja. Yang make up apa yang polos? Kalau saya yang polos. Oh, yang make up apa yang polos? Kalau menurut saya lebih senang cewek yang alami, tidak terlalu make up kayak berlebihan lah. Yang pakai make up apa yang polos? Kalau menurut saya sendiri polos. Apa yang polos? Polos. Yang pakai make up apa yang polos? Polos. Pakai make up apa yang polos? Yang polos. Yang pakai make up apa yang polos? Yang polos sih. Pakai make up apa yang polos? Yang pakai make up. Ternyata lebih banyak yang memilih wanita polos ya, yang cantik alami daripada terlalu banyak make up yang menempel di wajah. Yang kedua, bibir seksi atau hidung mancung? Bibir seksi atau hidung mancung? Hidung mancung. Bibir seksi atau hidung mancung? Bibir seksi. Bibir seksi atau hidung mancung? Bibir seksi. Yang bibir seksi atau hidung mancung? Yo, kalau saya cari hidung mancung lah, Bu. Bibir seksi atau hidung mancung? Dua-duanya. Enggak boleh salah satu. Ya. Hidung mancung. Bibir seksi atau hidung mancung? Bibir seksi. Bibir seksi atau hidung mancung? Hidung mancung. Bibir seksi atau hidung mancung? Bibir seksi. Bibir seksi atau hidung mancung? Hidung mancung. Bibir seksi atau hidung mancung? Hidung mancung. Ini beda-beda tipis ya, itu tergantung selera masing-masing pria. Rambut hitam atau pirang? Rambut hitam atau pirang? Pirang. Rambut hitam atau pirang? Rambut hitam atau pirang? Hitam. Rambut hitam atau pirang? Hitam aja mencerminkan warga Indonesia tuh. Rambut hitam atau pirang? Hitam. Rambut hitam atau pirang? Rambut hitam. Rambut hitam atau pirang? Hitam. Rambut hitam atau pirang? Hitam. Rambut hitam atau pirang? Rambut hitam. Rambut hitam atau pirang? Hitam. Wow, lebih banyak yang suka rambut hitam daripada yang pirang. Makanya punya rambut gak usah dianeh-anehin deh. Ya udah, kalau hitam-hitam aja. Karena ternyata lebih banyak pria yang suka rambut warna alami loh. Hitam ala wanita Indonesia. Eyelash extension atau natural? Eyelash extension atau biasa? Biasa saja. Eyelash extension atau biasa? Biasa aja. Eyelash extension atau biasa? Biasa. Eyelash extension atau biasa? Biasa aja kayaknya. Eyelash extension atau biasa? Biasa. 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 Ternyata semuanya lebih suka bulu mata wanita yang natural tanpa embel-embel eyelash extension. Ternyata buat pria eyelash extension itu nggak punya arti lebih teman-teman. Oke. Pendek atau tinggi? Pendek atau tinggi? Tinggi. Pendek atau tinggi? Pendek. Pendek atau tinggi? Tinggi. Pendek atau tinggi? Ya karena postur saya tinggi ya saya lebih cari yang agak sepantaran lah sama saya. Pendek atau tinggi? Tinggi kalau bisa. Pendek atau tinggi? Pendek. Pendek atau tinggi? Pendek. Pendek atau tinggi? Tinggi. Pendek atau tinggi? Tinggi. Pendek atau tinggi? Tinggi. Pendeknya 3, tingginya 7. Ya mungkin agar menyamai gitu kan, sama tinggi para abdi negara. Kurus atau bohai? Kurus atau bohai? Bohai. Kurus atau bohai? Bohai. Kurus atau bohai? Bohai. Kurus atau bohai? Kalau kurus sama bohai relatif pula.
Yang mana? Nggak boleh. Yang kurus aja lah. Kurus atau bohai? Yang sedang juga. Nggak boleh salah satu. Kurus. Kurus atau bohai? Kurus atau bohai? Kurus. Kurus atau bohai? Bohai. Kurus atau bohai? Kurus. Kurus atau bohai? Bohai. Kalau ini selera masing-masing orang berbeda ternyata ya. Ya, betil lah perbandingannya beda-beda tipis. Sepatu cats atau high heels? Sepatu cats atau high heels? Sepatu cat. Sepatu cats atau high heels? Sepatu cat. Sepatu cats atau high heels? High heels. Sepatu cats atau high heels? Sepatu cat. Sepatu cats atau high heels? Skirt. Sepatu cats atau high heels? High heels. High heels atau sepatu cats? Sepatu cats. Sepatu cats atau high heels? Sepatu cat. Sepatu cats atau high heels? Sepatu cat. Sepatu cats atau high heels? High heels. Ternyata lebih banyak pria yang suka melihat wanitanya pakai sepatu cats yang benar-benar santai daripada yang pakai high heels. Ya mungkin tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau mau ke kondangan pakai sepatu cats kan agak aneh gitu. Jadi disesuaikan aja. Baju terbuka atau baju tertutup? Keluar pakai baju terbuka atau yang tertutup? Tertutup. Baju terbuka atau tertutup? Tertutup. Baju terbuka atau baju tertutup? Baju tertutup. Baju terbuka atau baju tertutup? Otomatis tertutup. Keluar pakai baju terbuka atau baju tertutup? Tertutup. Baju terbuka atau baju tertutup? Tertutup. Baju terbuka atau baju tertutup? Tertutup. Keluar pakai baju terbuka atau baju tertutup? Tertutup. Baju terbuka atau baju tertutup? Baju tertutup. Baju terbuka atau tertutup? Tertutup. Wah, semua pria di negara itu lebih suka wanitanya keluar menggunakan baju tertutup yang sopan. Ya, terkait dengan peraturan persit dan menjaga nama baik dari diri wanita itu serta martabat suami, teman-teman. Makanya mulai sekarang, jika kalian ingin mendapatkan pasangan maaf di negara, aturlah pakaian kalian yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Oke? Putih atau badan aduhai? Putih atau badan aduhai? Putih. Putih atau badan aduhai? Putih. Putih atau badan aduhai? Putih aja. Putih atau badan aduhai? Putih. Putih atau badan aduhai? Putih. Putih atau badan aduhai? Putih atau badan aduhai? Putih. Putih atau badan aduhai? Badan aduhai. Putih atau badan aduhai? Aduhai. Putih atau badan aduhai? Putih. Ternyata lebih banyak mereka suka wanita yang putih daripada yang aduhai. Mungkin karena mereka udah terlalu sering dijemur kali ya di lapangan, di teman-teman. Makanya pengennya lihat yang putih, yang seger-seger gitu di rumah. Feminim atau tomboy? Feminim atau tomboy? Feminim. Feminim atau tomboy? Tomboy. Feminim atau tomboy? Tomboy. Feminim atau tomboy? Tomboy. Feminim atau tomboy? Feminim. Feminim atau tomboy? Feminim atau tomboy? Feminim. Feminim atau tomboy? Feminim. Feminim atau tomboy? Feminim. Feminim atau tomboy? Feminim. Walaupun mereka pengen istrinya tegas mandiri, ternyata lebih banyak pria memilih istrinya tuh feminim, punya sifat keibuan daripada yang tomboy. Besar atas atau besar bawah? Atas besar atau bawah besar? Waduh. Atas besar. Atas besar atau bawah besar? Bawah besar. Atas besar atau bawah besar? Atas besar. Atas besar atau bawah besar? Atas besar. Atas besar atau bawah besar? Bawah besar. Atas besar atau bawah besar? Atas besar. Atas besar atau bawah besar? Bawah besar. Atas besar atau bawah besar? Atas besar. Atas besar atau bawah besar? Bawah besar. Atas besar atau bawah besar? Atas besar. Ini ternyata lebih banyak yang atas ya, sama kayak yang sudah berumah tangga. Atas atau bawah nih?
Nah, gimana untuk hasil survei ini? Apakah sudah memberikan gambaran pada kalian? Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kalian susahkan, silakan komentar di bawah. Dan untuk teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Nah, yang kedua tentang istri idaman para bujangan.